sirik kecil itu menjadi sirik besar? Yang pertanyaan kelima, apakah mungkin sirik kecil menjadi sirik besar? Naam, jawabannya adalah iya. Wadhalika muslim yang uh, sirik kecil bisa menjadi sirik besar itu apabila seorang muslim meyakini mata bahwasanya jimat walubsal khait ataupun memakai gelang dan binafsiha itu bisa memberikan manfaat. Di gelang apa saja? Gelang ini bisa memberikan manfaat. Apakah bisa menurunkan kolesterol? Apa? Sekarang itu ada-ada seperti itu. Memakai gelang, kalung, dia meyakini gelang itu yang membuat apa? Membuat sehat. Atau gelang itu yang bisa menangkal kalau dia meyakini seperti itu, maka ini menjadi sirik besar wa an yakhafa an yahlifa bil atau seseorang yang takut bersumpah dengan nama wali secara dusta khaufan dia takut min an li bi anna li waliy dia meyakini bahwasanya wali itu bisa apa bisa menimpakan kemudaratan karena wali punya apa punya tasaruf bisa menimpakan mudarat bisa memberikan manfaat ini juga yang asalnya syirik kecil bisa menjadi syirik syirik besar. Ini perubahannya. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ma huwa hukmu syirkil asghar. Hukmuhu min kabairiz dzunubi. Yajibu at-taubatu minhu walakin sahibuhu la yukhalladu fin nar wa la yuhbitu 'amaluhu wa la yuhbitu 'amaluhu ka syirkil akbar. Apa hukum syirik kecil? Kalau hukum syirik besar jelas dosa dosa besar. Sini bagaimana hukum syirik kecil? Hukmuhu min kabairi dzunub sama. Syirik kecil pun hukumnya adalah termasuk dosa dosa besar. Bukan berarti syirik kecil dosanya kecil tidak. Walaupun syirik kecil tetap dosanya dosa besar. Dan yajibu taubatu minhu. Wajib untuk bertaubat dari syirik kecil. Sirik kecil tetap kita harus bertobat. Beda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil tanpa bertobat kadang ada amalan-amalan yang bisa apa? Bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kalau syirik kecil tetap harus apa? Harus bertobat. Karena dosanya dosa besar. Walakin sahibuhu la yukhalladu Akan tetapi bedanya, bedanya pelakunya ini tidak akan kekal di di neraka. Tidak akan dikekal. Kalau misalkan dia dimasukkan neraka, apa disebabkan sirik kecil ini, maka dia tidak akan dikekalkan di neraka. Wala yuhbitu amalau dan sirik kecilnya tidak menghapus, tidak menghasil, tidak menghapus amal amal solehnya. Berbeda dengan sirik besar, kasirkil akbar seperti sirik besar. Sirik besar menghapus amalan dan menyebabkan pelakunya kekal.